Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam ceria. Semalam ada penyerahan bas 2 tingkat GISBH yang terkini daripada syarikat SKS di Puchong kepada wakil GISBH. Mari kita tinjau. Sebelum tu kita ceritalah sebab apa tempah bas 2 tingkat ni. Bas 2 tingkat yang lama tamat tempoh kerana keluar pada tahun 2008. Dan sekarang bas persiaran ikut undang-undang Malaysia ni limit usia dia 15 tahun. Lepas tu bas tersebut perlu didaftarkan atas permit-permit yang lain. Contohnya bas sekolah, bas pekerja. Limit penggunaan bas selain bas persiaran ialah selama 30 tahun. Lepas tu bas tu tersebut kena dilupuskan. Ikut undang-undang Malaysia ni lah. Dulu Anjang ada niat lah nak beli bas double decker yang lama ni nak letak di Air Bentan. Kalau dah dilupuskan ni untuk dijadikan panggung sebagai bilik tayangan lah, boleh tayang profil GISB, tayangan filem 4D kawan letak Air Bentan kepada pengunjung. Berapa harga bas double decker GISB ni? Harganya RM870,000, dan dibayar secara ansuran tanpa riba. Setiap bulan dibayar dalam RM100,000. Total bayaran askar dibuat sebelum penyerahan. Jadi semua ni berasaskan kepercayaan syarikat SKS ni kepada GISBH lah. Kerana GISBH dah berurusan dengan SKS ni dalam pembelian bas-bas sebelum ni. Tak ada isu lah tentang pembayaran. Jadi dasar GISBH khususnya yang terajui oleh Tuan Sudir Mohd Ali dan para pimpinan di kalangan ahli lembaga penasihat, memang tak maulah terlibat dengan riba yang menjadi kemurkaan Allah. Ramai hari ini orang bercakap tentang Islam, tapi ada juga dalam hidup yang terlibat dengan riba. Jadi elakkan. Dan hasil pembincangan perundingan cara bayaran dibuat secara ansuran tanpa riba, buat dengan win-win situation lah, di mana bayaran dibuat secara ansuran dan tidak mengganggu proses pembinaan bas yang terbayar. Semuanya berdasarkan keyakinan syarikat SKS atas kejujuran GISBH sebelum-sebelum ini. Apa keunikan bas ni? Bas ni ada beberapa keistimewaan lah. Antaranya bas ni mempunyai panel solar berkualiti tinggi yang fleksibel. Ini bukan panel solar yang biasa yang kaku dibuat dari kaca dan kaki seperti itu. Kalau panel solar yang kaca yang macam itu, kalau tak kuat mungkin dia boleh pecah lah. Tapi panel solar yang ini fleksibel dan tak mudah pecah lah. Bagi para penonton yang dah rindukan akan pengajian sarapan dalam bas seperti dua pintu, microwave, pemanas air, soket pengecas telefon bimbit ataupun USB soket tu, USB plot slot tu, waktu siang dan mengecas bateri. Kerja ada bateri khas yang besar. Bateri tu simpan tenaga elektrik untuk malam-malam boleh digunakan alat tu ketika bas tu berhenti. Tak ada jadi peralatan tu semua masih boleh digunakan. Nantinya dah track asas yang dalam bas tu boleh digunakan selama 24 jam lah. Wah, ni lah luar biasa. Mulanya pihak SKS keberatan nak masang panel solar ni dipinta oleh yang bagi Tuan Nasir. Tapi atas permintaan Tuan Nasir ni, akhirnya bukan saja mereka siapkan permintaan tu, malam tak minta pun kos tambahan macam hadiah dari SKS lah. Tak ada kos tambahan walaupun kos tu dah lebih jadi selepas tu rentetan pada zaman di lorong ini ada ruang penyimpanan barang peribadi Iman juga, seperti beg-beg dia dan sebagainya. Ada katil yang boleh dilaraskan. Artinya bila tak diguna dia boleh lipat. Jadi CEO pilot dia boleh tidur lah bila dia perlukan kerehatan kan. Dan bila katil dia pasang, kita lihat dalam video ni. Ruang kedua ni ruang yang belakang. Dalam ruang yang kedua ni ada seat
yang dikhususkan untuk 7 orang dengan sofa sederhana tebal, bantal, tadi punya trader dan meja yang boleh dilaraskan juga. Boleh digunakan sepenuhnya, boleh dilipat. Boleh digunakan sepenuhnya, boleh dibuka dan ada dia punya dia lock dia. Kemudian boleh dilipat, boleh tak digunakan untuk laluan, untuk memudahkan laluan. Yang meja ni pun juga adalah untuk tuan Nasir lah. Di sini juga ada skrin TV untuk melihat gambar ruang di atas, depan dan belakang, yang belakang atas jika tak ada program bersama atau tayangan media dan hiburan. Terdapat juga sebuah peti ais dua pintu yang besar, sebuah microwave, pemanas air dan tandas. Ini bahagian atas ni gambar ni. Tandas ni lengkap dengan shower, ada penarik udara. Mungkin udara yang kurang menyenangkan boleh ditarik keluar dengan di bahagian bawah dia ada dia punya kipas dia. Bahagian atasnya pula ada tingkap kecil. Jadi jangan tertidur dalam bas ni, dalam tandas ni, kerana tandas ni selesa, kerana ada aircon. Terdapat almari kecil tempat letak kasut untuk membungkus, dan juga alat untuk membungkus kasut dengan plastik bagi mereka yang selesa tak buka kasut. Itu nanti kita boleh lihat dalam video ni. Uniknya bas ni mempunyai dua tangga untuk akses ke tingkat kedua. Satu di depan, di dekat dengan driver tu, dan satu lagi di tengah. Setakat yang jangan tengok, tak pernah lagi lihat bas dua tingkat yang macam ni lah. Ada solar dan ada dua tangga ni, memang antara keunikan bas ni lah. Ruang ketiga lah bilik mesyuarat atas, di bahagian belakang atas. Ia mempunyai tiga ayat yang kita buat plastik di kasut dalam bilik. Ruang ketiga bilik mesyuarat terus atas di bahagian belakang ini, ia mempunyai tiga belas tempat duduk membentuk huruf U dan ada sebuah meja mini, mini meja yang boleh dilaras juga di tengah. Mungkin sebuah TV, USB slot untuk ngecas handphone. Kan biasa bila letak kan dia ada tulis kan? Buka. Masa boleh dimanfaatkan ketika perjalanan ni. Fungsinya sama seperti bilik bicara di bawah lah. Kemudian ruang keempat ialah ruang hadapan sebelah atas. Terdapat 17 kerusi yang selesa di sini, sebuah skrin TV dan sebuah sinki. Kerusi di sini tersusun seperti bas eksekutif biasa dalam format 1-2. Selesa lah, sangat selesa. Sepanjang perjalanan, berapa program boleh dirancang seperti mesyuarat perniagaan atau perbincangan gerak kerja mana-mana pihak yang memerlukan. Kalau orang sewanya boleh lah ikut alamat kita nak gimana kan. Tu nampak slot USB. Antaranya taklimat dari tua guide mengenai tempat lawatan dan lain-lain. Menuntut tayangan hiburan bidik jiwa dan skrin TV yang disediakan, atau preview produk baru, juga tayangan profil syarikat. Jadi layanan dari pelayan bas yang menghidangkan produk-produk F1 brand yang sesuai, seperti air minuman F1, ais krim F1, F1 cola, bubur kacang. Jangan lupa makanan kepala nanjang ni, bubur kacang, roti dan bun F1, juga pizza F1, tak salah juga kalau kita nak hidangkan nasi lemak F1 yang ataupun yang terkini ni sup kembara F1 yang tengah viral. Jadi persepsi yang travel adalah merestikan dan menjemukan akan berubah selepas naik bas ini, insyaAllah. Dan ia penuh pengisian mental, fizikal dan kohi, insyaAllah. Okey, korang tunggu ke pengalaman baru ni. Jadi rumah je PKP kan, naik lapas ni, naik bas double deck SP. Di hari penyerahan bas ini, Tuan Adib dan beberapa orang pemimpin RPU mengadakan live di Facebook dengan penerangan mengenai bas dan sebahagian nasib hiburan. Rasmian dibuat oleh CEO JSBH Tuan Hisnat Rahmat, dan seterusnya telawatan ke dalam bas kesenyahan replika kunci bas oleh wakil dari syarikat ASKIAN kepada Tuan Hisnat Rahmat. Wakil syarikat MBN pun ada yang menjadikan izin dan jasis bas ini. Diakhiri dengan doa serta sisi gambar. Seterusnya bas ini dipandu pulang ke pusat pernikahan F1 Bandar Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan, live Facebook terus dibuat kongsi dengan kendaraan terbaru JSB semua umat Islam di Malaysia, khasnya yang tak jemu-jemu mendoakan, memberi sokongan dan mendoa untuk kami semua. Ini adalah satu cara baru untuk kita berdakwah, untuk kita beri pendidikan kepada masyarakat, juga untuk perbincangan, untuk merapatkan kuah saudaraan muslim. Begitulah Alhamdulillah kami dalam penggunaan bas ini.
ada meja di depannya. Jadi sudah depan. Jadi itu saja dari saya, apa maaf sehingga kita bertemu lagi di video yang lain yang tak sempat lagi nak cover, antaranya kluster Sabah Arang dan juga Allahumma salli ala
Terima kasih.